Halo saudara, kita memasuki hutan Belantara. Ini jengkol banyak saudara, itu jengkol banyak buahnya. Banyak buah jengkol loh. Kita lewat sini. Ini ada pohon nanas. Ini jalan sudah banyak ditumbuhi pisang. Pisangnya, buahnya sudah habis, berguguran dimakan tupai. Habis. Ini pisangnya juga sudah habis dimakan tupai. Ini kita lepas tangkap. Lalu kita ngupas rebung. Ini makanan khas Kalimantan. Ini adalah bambu yang masih muda, dikupas. Bisa untuk rebung asam, bisa untuk sayur, bisa untuk sambal. Rebung jemur juga bisa, digoreng juga bisa. Ini kita ambil umurnya masih muda. Jadi kalau tinggal di
daerah. Kalau kita punya kebun, punya tanah, bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman seperti ini, karena jika untuk memenuhi kebutuhan dapur kita tidak perlu sifat ya, jadi tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah ya. Kita harus mandiri di tanah kita sendiri ya, jangan sampai kita kelaparan di tanah kita saat ini, karena kita sangat kaya sumber daya alam. Kalau kita mau atau tidak, rajin atau tidak mengolah tanah yang kosong, kita memiliki pada saat ini. Ini pas. Pas seperti ini tinggal kita cuci, nanti dipotong ya, diracik sehingga bisa dijadikan sayur ya. Ini kalau dimasak dalam bambu sambil kita dimakan juga enak. Nah, segini cukup untuk sayur ya. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya, tetap ikuti video ini ya, di episode berikutnya.